Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Jawa aja, Pak ya. Silakan Pak, yang paling baik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun Bapak Asep Bingkang Mewakili Bingkang Yuli Bapak Haji Asmudi Saripin. Kula pun Afan Ahmad Engkang Sinaroyo Engkaryo Winiji Hanyuli Adimas Singgih Andiantoro Suan Ngarso Panjenengan Langkung Rumiyin Ampun Wani Atur Puji syukur ingkang tanpa pepindhan kunjuk ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih. Saged lumampah sowan panjenengan. Sepida kula ngaturaken salam taklimipun Haji Mas Singgih Andiantoro Sarimbit. Katur panjenenganipun Bapak Haji Asmuni Sarimbit. Amasraken anak Mas Nurindro. Nurindrantoro. Apa? Putra Kinasih Bapak Adimas Sigil Andiantoro Sandi. Jibniko sinengka akan apolo kerami ing dinten sak meniko. Miturut satataning agami Islam anggring negari kalajengaken adicara panggih miturut budaya Jawi jangkep. Dungkap kaping juga kula sedaya sowan ngarsa panjenengan nderek handedonga saha anggung muji. Mugi-mugi sedaya adicara ing dinten punika saged lumampah kanthi gancar lancar nirwikara nirhing sang bikala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf kami akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Saya Cecep Mamun mewakili keluarga besar Bapak Haji Asmuni. Pertama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari yang cerah ini. Kemudian juga salam takzim dari keluarga besar Bapak Sini Sarbi akan saya sampaikan kepada Bapak Haji Asmuni Sarbi. Acara hari ini adalah pernikahan dari Ananda Rendra bersama dengan Aditya. Kami sekeluarga menerima Ananda Rendra untuk dilaksanakan pernikahannya dengan putri dari Bapak Haji Asmuni pada hari ini akan kami terima dengan hati terbuka dan dengan hati yang Bismillahirrahmanirrahim akan kami terima Ananda Rendra untuk melaksanakan acara pernikahan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tempat yang telah ditentukan. Juga kepada para sesepuh atau rombongan dari pengantin pria, kami ucapkan selamat datang di tempat kediaman Sahibul Bait Bapak Haji Asmuni Basudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini di acara prosesi pernikahan Nurendra Toro dan Anindita Damayanti. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampai kita sekalian mudah-mudahan mendapat syafaat darinya di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama adalah pembacaan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis diri sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dan langit, dan menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat keluarga mempelai laki-laki yang sehormati, juga kepada terhormat keluarga mempelai wanita yang sehormati, juga kepada terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu, dan tak lupa kedua mempelai yang saya muliakan, sampaikan yang kita untuk melaksanakan perayaan pernikahan Nur dan Toro dengan seorang perempuan itu, Anin Gita Damayanti. Kedua kalinya selawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memproklamirkan umatnya. Ayah dari saudara Nuren Danturu, yaitu Bapak Singgih Andian Turu, dan ibunya yaitu Ibu Nur Rihana. Alhamdulillah untuk mempelai laki-laki sudah memenuhi persyaratan. Dan berikutnya dari mempelai wanita itu saudari Anindita Damayanti. Ayah dari saudari Anindita Damayanti itu Bapak Muhammad Asmuni Basuliha. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat tarikh. Sesudah akad nikah, saya Nurin Rantoro bin Sini Andiantoro berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Anindita Damayanti binti Haji Asmuni dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca sirkul tahliq atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya pertama meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. Kedua, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan namanya. Ketiga, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya. Keempat, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan
mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut. Dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak satu. Maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwat itu dan kemudian menyerahkannya kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji untuk keperluan ibadah sosial. Bogor, 18 Oktober 2003, tertanda suami Nurendra Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin qala allahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna amarakum bin nikah wa nahakum anis sufah وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون yang semoga syukuran yang berjalan dengan lancar dan baik dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita doakan yang berbahagia dalam melaksanakan pernikahan yang kita doakan mudah-mudahan di dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangganya selalu berada di dalam kemudahan dengan berkat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri di antara sekian banyak nikmat yang patut kita syukuri adalah telah kita laksanakannya syariat agama yaitu pernikahan. Mudah-mudahan saja dengan usaha syukur kita menjadikan sebab kepada kedua mempelai yaitu diberikan oleh Allah kekuatan dan kemudahan serta apabila nanti diberikan keturunan mudah-mudahan keturunannya jadikan anak yang soleh dan soleha berbakti kepada Allah dan Rasulnya termasuk kepada kedua orang tuanya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kehadiran kita, kewajiban orang tua terhadap anak ada tiga. Di antaranya ayyu allimahu ilmul kitabah wa ayyu sinas mahu wa ayyang kiha idha balabu. Jadi putra dan putrinya untuk bisa mengarungi kehidupan bahtera yang barunya yaitu menciptakan rumah tangga. Artinya rumah harus dijadikan alat. Rumah harus dijadikan. Jangan sampai alat dijadikan alat naik malah dijadikan alat turun. Mau naik mau turun kira-kira ini. Buang pelan. Kenapa mau naik? Karena surga di atas. Neraka jelas. Pilihnya surga tentunya maunya nah hanya bagaimana caranya supaya rumah itu dijadikan alat untuk naik. Perlu diketahui tadi Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat secara pribadi. Untuk itu bagaimana caranya? Tadi pernikahan itu tidak sah Pak kalau tidak diikat dengan dua kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dua kalimat syahadat, yang pertama disebut kalimat tauhid, jumlah hurufnya itu ada 12. Kemudian syahadat Rasulnya Muhammadur Rasulullah itu pun 12 hurufnya. Apabila seseorang bersalam wa ala dewasa jiwa 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 main sumbaila wali walidina walidikum masyikhina masyikum wakmatina wakmatikum waliman ahsana ilayna waliman lawakun alayna waliman awsala
Masdar salam wa qallan ya Nabi du'ail khair Syairillahi laudal fa'adu wa iyaka Nisma'inu jina suratul mustaqim Suratul ladina anta'alayhim Ghairul ma'atubu alim al-abdali Amin bismillahirrahmanirrahim Wa tahfazna fi dinina wa anfusina wa alihina wa abladina Wa alhamina wa ahbaibina alhamna Wa ya arhamar rahimin alhamna Wa ila mani su'al Ikfina bihaqil fatiha su'ala Terima kasih dan mohon maaf. Selamat menempuh hidup baru dan selamat berbahagia pada kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, dibacakannya doa tadi, maka acara nikah tadi, pernikahan tadi telah selesai. Selanjutnya meningkat kepada acara adat. Acara adat ini akan dipimpin oleh Ibu Sutrisno. Ibu katuraken wonten ing ngarsanipun panjenenganipun Ibu Haji Muhammad Asmuni ingkang minangka tebusaning Ibu Afani juga mengutarkan kisah-kisah enggak sebagai tebusan pengantin putri. Terus itu aja, Bu. Tengah-tengah aja. Tengah-tengah rumah jadi kisah lagi. Tengah-tengah aja. Ya, silakan. Sudah kami terima. Kami terima dengan luka dan terima kasih dan Thank you.
di sepuluh kardinal beten. Ingkang rama panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Asmuri badhe mangku putra pengantin kekali. Inggih Bagus Narendratoro dalam sama-sama berat. Engkang Romo Ndika padha wae abote kenging kalipun sampun dados putranipun. Engkang Romo badhe manggaken putra pengantin kekalih. Kanthi tetungo. Sing teguh. Lan sing teguh. Kowe bocah loro. Bangun berayat. Bangun berayat. Dudukan pak, dudukan. Mantep pak. Sing teguh, sing kukuh, lan sing pengkuh. Balik saya. Bocah loro anggone padha berayat. Putra pengantin kekalih kanunggah kemonten ing sasana Linenggo Astri. Ini merupakan tanggung jawab seorang suami setelah melaksanakan akad nikah akan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri tercinta. Udah bu, sebentar bu. Jadi kang putri kaiti iti nas titi langyati-yati ibon momatri perengali konekan garbo. Engkeng kala jengakan badai kaki terpampi pun tenengar sani poni ibu. Para sesepuh sedaya ini sepuh ingkang kinabekten, para rawuh ingkang satu bule kinurmatan. Adicara kawontenaken adicara dahar kembul inggih dahar sekolah lima sekolah jeneng ingkang sampun dahar sesarengan dulang dinolak kanthi tetunggu mbok pilih saged mangantos dumugine mimilan ingkang kuno kekalih yo samyong. Satu, dua, tiga. Para sesepuh
kamera ya, Pak ya. Menghadap kamera dulunya jejak menghadap kamera. Terus nama ingat waktu pengantin baru. Ibu baru bercuali dengan terbang, Pak.
bangsa. Kedua mempelai dalam menurut hidupnya selalu berpegangan kepada pada
banyak kelemahan, banyak kesalahan, dan banyak kekurangannya yang mungkin menimbulkan kurang berkenan di hati Bapak-Bapak. Sekali lagi, kami mohon dimaafkan. Selesai cukup sekian, mewakili kerabatan. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Mohtar yang telah mewakili kedua orang tua mempelai yang berbahagia pada siang. Khususkan yang memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai pada siang hari ini. Bapak Haji Omar,
love that's true always. When the things you plan need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.